Duh gila, kemarin apa namanya, Isagi memperalat si Baro. Kita lihat episode ini, gue jamin Baro bakal aduh kecemat. Baro bakal berevolusi kayaknya. Yes. Enggak, lu nggak bisa jadi king kalau kayak begini terus. Aduh, akhirnya background ya. Aduh, dia keren, lucu banget. Eh, pas kecil lucu banget ya. Karena yang selama ini itu yang paling optimal lah buat dia. Tapi terus apa? Jahat banget sialan. Gila. Sekarang dia nggak bisa gerak apa-apa. Wah gila sih. Gue pengen dapat hype ya dari lagu ini lagi. Possibility. Oh, already dead. Myself. Nanti update fanfare. Udah sekarang kan kalau nggak salah skornya udah 4-3, ntar bakal 5-4 berarti ya, berarti udah apa tuh, prediksi gue udah kalah. Jadi siapapun yang ngomong 5-4 5-4, oke, kalian menang. Cuma ini blok tuh gue gak nyangka se-hype ini dan seseru ini, woy. Season 1 udah kayak Haikyuu aja. Tapi bagusnya beda sih. Haikyuu bagusnya karena realism gimana. Ini gak realism sih, cuma gimana ya, dibungkusnya terlalu kayak shonen anime gitu. Yang kayak, eh shonen anime, kayak anime battle-battle gitu. Padahal semua sepak bola. Haikyuu juga gitu sih. Aduh, apa Blue Lock lebih tinggi dari IQ? Enggak. Baru-baru. Wah. Dih. Oh. Wah gila. Wah. Baro dong. Aduh. Udah, rebut aja, rebut aja. Cigiri, rebut. Enggak. Direbut pas sama Cigiri. Oper.
Apa ini? Oh man. Oh. Wah, dioper beneran. Wah. Baru ngetos. Untuk pertama kalinya. Oper nun. Ideologinya, pola pikir hancur semua. Operamu payah. Yes, itu momen pertama lu berubah. Lu mengakuin kalau diri lu kalah. Lu ngapain remes tete? Dengan fakta ini lu mau ngapain? Lu mau drop out? Enggak. Let's see. Okay. MC kita yang menang, weh. Ouch. Ouch. Oh, restart. Pertandingan selama ini bukan sih? Oh, enggak. Okay. 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 Baru, 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 baru. Gua tau, kayaknya baru deh. Hah?
Oh, pintar. Iya, bener-bener bener. Nggak mungkin sih. Nice. Aduh. I see. Nona Panggalo, wah gila. Pernah membantu. Ini tegang banget, sumpah. Bener bahaya, bener bener bahaya. Akhirnya dia ngerti, coy. Woi. Aduh. Aduh, gila. Jangan bilang. Ini masa depannya dia mikir gitu. Wah. Enggak, dia tendang langsung gak sih? Hah? Hah, jadi gimana sih? Kena lagi. Saling melahap. Gol nih. Ah.
panggung tuh tokoh utama. Serem banget, Baro, gile. Baru kepikiran, ampun. Oke, terus. Itu dong, akuin. Oke. Jadi karena mereka peran utama, dia antagonis gitu. Yep. Terus mereka pilih Chigiri pasti. Karena Isagi-nya Chigiri. Ini kamu sakit banget. Terus mereka pilih siapa? Terus mereka pilih siapa? Gak mungkin ada merah-merahnya dong di ini mereka, monitor mereka, ampun deh. Betul. Betul. Oke, cepetan lah. Gue pengen tahu siapa yang mereka pilih. Ya, benar. Tapi tadi Baro kan bilang kalau dia salah.
Iya, Kudegami nggak gitu. Iya, bener. Tujuannya untuk evolusi lah. Ah, pilih siapa nih? Kurang ajar. Ih, memang pengen gue lempar lu. Itu gue tunggu-tunggu dari tadi, daripada baca-baca si egosan-egosan itu. Ini bakal ada, semoga endingnya itu ada. Cuma ya guys, 5-4. Oke. 5-4. Prediksi gue depan salah karena gue prediksi 5-3 kan. Cuma ya udahlah, drama kita bisa ngelihat masing-masing orang tuh berevolusi dan itu gila banget, keren banget. Dan gue nggak sabar juga ntar momen mereka ketemu Bachira, mereka lawan Bachira dan kawan-kawan, terus ngelihat bagaimana Bachira apa namanya tuh berevolusi tuh katanya tuh. Terus mereka pengen rebut Bachira lagi itu kan, atau rebut Rin, nggak tahu siapa yang mereka bakal rebut. Ih, nggak sabar. Season 1 ini bakal ending sampai di mana ya? Gue nggak tahu apakah endingnya tuh pas mereka lawan Rin, which is lawan Isagi, lawan Bachira juga, atau bakal lewatin itu, atau malah belum sampai situ. Nggak ngerti juga gue. Oke. Sekretaris teladan deh. Semua dia kerjain loh. Ego sana. Ya ampun, ideal banget. Aduh, jangan bilang cinta bersemi di sini. Gila guys, episode ini akhirnya ada pemenangnya gitu kan. Tim Isagi yang menang udah pastilah, MC coy. Cuma tuh yang kerennya tuh kita bukan menang dengan cara siapa? Nagi yang gol, Isagi yang gol, Baro yang kemarin dicuekin gitu kan. Tahu-tahu Baro dia jadi orang yang berevolusi, tapi dia bukan yang mau ngoper juga gitu. Dia kayak jadi temuin sendiri cara dia berkembang gitu loh. Dia pikir dia udah kayak the top, the most top, yang paling jago, yang paling kuat segala macam. Tapi ternyata di atas itu dia oh ternyata masih ada cara buat gue berkembang gitu. Ada cara ini yang gue belum lakuin, which is yang kayak kalau apa, baru ngerasa kalau dia udah bukan jadi yang protagonis lagi, dia bukan jadi yang pahlawan di kelompok gitu. Nah terus dia gara-gara itu dia kayak main sembunyi-sembunyi di belakang orang segala macam, dia jadi antagonisnya kelompok itu, tim itu, dan akhirnya dia menang. Keren sih, keren. Jadi semua orang punya bakatnya masing-masing dan bisa apa tuh kayak
memenuhi yang Blue Lock mau gitu loh, kayak berevolusinya tuh kayak memaksimalkan potensinya mereka gitu loh, bukan yang kayak saling ngoper terus dia jadi ngalah gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak semua sama-sama punya apa plusnya masing-masing, ntar tinggal Isaki yang kayak lu kesini lu kesini gitu-gitu. Damn, keren banget sih. Cuma iya, menurut kalian gimana? Episode ini seru banget sumpah. Thank you teman-teman, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, comment, subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi yang kalian, biar kalian bisa dapat notifikasi dari video-video gue. Thank you teman-teman, sampai jumpa di episode minggu depan.